gitu kan. Muatan. Kini-kini lah aku main, kalau enggak ya enggak. Bayar becak sendiri sama uang yang apalagi itu yang bawa antar itu. Pendampingnya tadi udah 100. Sampai becaknya aja cepet lempus sekali jalan. Jadi kalau sekali jalan 2,5. Kalau dihitung-hitung banyak juga lah. Ya nenek ini masih dikasih kesehatan. Katanya kayak sebangsa tumor juga. Katanya gitu. Waktu itu nenek tanya juga, gak mau operasi nih ya bang? Gak mau operasi kan? Rupanya gini, yuk nenek berani gitu. Berani. Betul, betul. Rupanya udah naik lift sampai atas. Tinggal belah aja. Darahnya naik, ya kan gak mungkin lah namanya dokter itu. Gak mungkin mau diturunkan lagi ke bawah sampai 3 kali. Waktu orang dibelah tadi, waktu mau dibelah tadi sampai 3 kali. Ya wes lah. Pokoknya waktu mama arah dibelah kan 3 kali kan, gak nunggu lift. Darah intinya tadi naik, darah tingginya naik. Udah gak mau, memang walaupun kami berutang-utang ya memang ada yang bayar ya, namanya nenek gak mau macam mana gitu. Gara-gara itu tadi kalau mau dioperasi darah tingginya naik ya, pas dibilang gitu pasti dokter udah gak mau lagi. Kalau nenek ini takut macam mana bang? Berarti saat ini nenek merasa takut aja untuk operasi. Iya merasa karena belakang namanya jatuh, kami nggak tahu dia terus bisa berdiri juga, lama-lama bangun tidur nggak bisa jalan, asli nggak bisa apa-apa, badan nggak bisa apa-apa, manggil kami juga nggak bisa apa-apa, mau pikir stroke nggak bisa apa-apa, kencing di situ aku, kami si plus semua.